Aku mungkin udah kebiasaan ya, aku nggak suka babi. Rasa asinnya itu tuh nggak nyolok gitu loh, jadi nggak bikin enak. Hi guys, welcome back to my channel. Hello. Well, hari ini hari Minggu tanggal 2 April. Aku benar-benar lagi males masak. Aku pesen makan ini dari salah satu restoran deket rumah sini. 1 jam pesenannya. Aku mau review makanannya. Hari Minggu lalu aku sebenarnya pesen, tapi beda ya jenisnya. Terus aku nggak bikin video waktu itu. Well, sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Aku mau tunjukin ke kalian apa aja yang aku pesen hari ini. Terus aku mau review rasanya gimana. Aku pesen sebentar. So guys, aku udah siapin 2 piring karena aku berdua sama Stefan mau makan. Tadi aku pesen satu ini daging sapi Sichuan art gitu. Ya jadi daging sapi yang ala-ala Sichuan, nggak tahu. Aku tuang di piring ini. Wow, banyak banget. Terus Stefan seperti biasa ayam asam manis. Aku tuang di sini. So, ini ayam asam manis, ini sapi. Dapat nasinya 2. Seperti ini. Aku kayaknya nggak mau pakai nasi. Biar Stefan kenyang. So, banyak banget kan? Porsi raksasa, guys. Ini yang asam manis, aku coba dulu ayamnya ya. Asem. Asem-asem manis. Dia ada jamurnya deh, enak banget. Nah, aku mau cobain ini dagingnya. Dagingnya empuk banget, tapi nggak pedes. Padahal dia bilang pedes. Enak banget. Stefan juga cocok rasanya, dia bilang katanya lekker. Tadi aku cicipin sih enak, bumbunya berasa gitu, manis asemnya. Sama ayamnya itu resep. Kalau minggu lalu kurang enak, mungkin yang masak beda. Kali ini agak enak sih. Terus nasinya lumayan banyak. Coba. Nasinya ini nggak lembek. Dia kalau dibikin nasi goreng juga bagus ini. Sama sekali nggak lembek. Nggak lembek, nggak pulen, tapi juga nggak keras-keras amat gitu loh. Sayurannya ada jamur, ada bawang bombay, ada wortel, buncis, daun bawang, sama bambu. Rebung. Dagingnya lumayan banyak. Dengan harga Rp8,90. Yang ayam tadi Rp7,90. Oke sih. Cocok untuk makan malam. Dan aku senangnya apa? Rasa asinnya itu tuh nggak nyolok gitu loh, jadi nggak bikin enak.
kayak micinnya itu nggak terlalu banyak. Ada rasa micinnya sedikit tapi nggak terlalu yang bikin enek, langsung bikin pusing atau gimana. Lumayan oke. Das dem ich habe probiert, das war lecker. Also es schmeckt richtig gut. Das ist wieder richtig süß sauer, noch ja. Richtig scharf und allem was. Mhm. Ich habe eben probiert. Das war gut. Masih ada kerupuk. Tapi tadi dikasih kerupuk ini, geng. Aku nggak makan, nggak gitu suka. Aku ada kerupuk ini. Ini enak. Cuman aku sebenarnya kurang suka sausnya ini terlalu banyak. Aku suka yang agak kering-kering itu. Lumayan agak pedas, tapi nggak yang pedas kayak makanan di Asia gitu, di Thai restoran gitu, beda. Wow, it's okay. Dengan harga segitu diantar ke rumah. Pakai nasi segini banyak, it's really nice. So, taulah hari Minggu. Bukan hari Minggu, deng. Sorry, hari Sabtu hari ini, guys. Hari Sabtu tanggal 2 Mei. Hari Minggu jam 9 malam, lapar. Tadi rencana sebetulnya mau masak asparagus lagi sama daging kambing gitu. Cuman kemarin tuh udah makan asparagus sama daging kambing. Terus hari ini kalau mau makan lagi, aduh. Terus tadi seharian aku nggak makan. Karena kemarin udah banyak yang bilang, ah udah mulai cabi, udah itu agak gendut. Jadi jaga sehari makan sekali aja kayak yang lain ikut puasa. Terus nimbang, oh ternyata melar juga. Karena sudah lebih dari 6 minggu bergeraknya tuh kurang. Udah nggak olahraga lagi. Biasa kan olahraga kan sering banget gitulah. Kalau bisa tuh setiap 2 hari pergi ke gym. Ini udah nggak bisa nge-gym, masih tutup semuanya. Rambut juga udah begini. Enggak panjang rambutnya. Enggak gini. Makanya sehari sekali aja. Ini restoran namanya Yasmin Garden. Kalau kalian yang ada di sekitaran Aachen atau nanti pas main ke Aachen, boleh cek, boleh mampir, silahkan. Nanti alamatnya aku tulis di kolom deskripsi. Gak jauh dekat rumah sini. Oke sih, menunya banyak banget. Cuman aku menu yang ada kayak spesialitet gitu loh, apa yang dari maksudnya spesialisasinya dia. Tapi banyak kan makanan yang berbabi, itu ada babi panggang juga. Cuman aku mungkin udah kebiasaannya, aku nggak suka babi. Terus sama bebek juga banyak tadi ya, bebek panggang, bebek crispy gitu. Kalau kemarin aku pesen ini itu apa, tahu tahunya digoreng terus dikasih sayur-sayuran sama saus itu ya, hampir mirip kayak gini, cuman sedikit beda. Oh, enak. Jadi ya, nilainya 1 sampai 10.
8 ya, ya. Belum perfect banget. Kalau dari harga udah oke. Porsi oke. Ada yang aku gak suka sausnya ini. Terlalu encer dan banyak. Aku gak suka saus. Rasanya oke. Asinnya pas. Pedesnya itu sangat kurang. Kalau aku buat aku ya, aku suka yang pedes. Karena di situ tulisnya pedes. Dan kalau buat aku pedes itu udah pedes, yang harus pedes banget. Berapa? So, makanya begini ya. Jadi, ya, begini review makanan dari Yasmin Garten. Nanti aku bikin vlog lagi, bikin review-review lain lagi. Kalau aku pesen makanan, kemarin aku pesen nggak bikin sih. Terus suka pesen pizza juga atau karena kan kalau makan keluar nggak bisa sekarang. Dan kita sedikit membantu mereka lah ya. Mereka juga mungkin dalam keadaan corona ini omsetnya pada turun, nggak ada pemasukan. Kasihan juga gitu. Kita juga bisa aja masak itu supaya sekali-kali. Mungkin seminggu sekali kita bantulah kasih pemasukan buat mereka yang masak, buat kerja supaya usaha mereka juga lancar. Itu aja sih buat aku. Jadi vlog kali ini, apa review makanan kali ini begini aja. Ya buat kalian, aku doain selalu supaya terhindar dari segala wabah ini, dan kita doain wabah ini cepat selesai. Jaga kesehatan selalu, banyak minum air putih, terus supaya imun sistem kita nggak drop, imun sistem kita makin kuat. Jadi yang punya kesehatan lah, itu kesehatan itu sangat penting untuk saat ini. Nggak usah pikirin nggak kerja atau segala macam. Aku sendiri udah 6 minggu lebih nggak kerja, dan ya paling bikin vlog aja buat kalian, bikin video, ngedit video dan segala macam, buat fun aja buat kalian. Ya, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next vlog. I love you all. Bye bye.